Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman ataupun rumah impian yang tersendiri. Saya Izah alias perunding hartanah anda akan merealisasikan impian anda. Jadi tujuan kami buat video hari ini adalah untuk membuat house tour di salah satu perumahan elit di Seti Alam iaitu Hijauan Enclave. Jadi ini boleh dikatakan sebagai video pertama kami. Sebab kami memilih Hijauan Enclave ni adalah kerana kedudukannya yang strategik dan di tengah-tengah bandar Seti Alam. Hijauan Enclave ni boleh diakses melalui Highway MKVE, Elite Highway, Federal Highway dan Shah Padu Highway. Landmark yang terdekat dengan Hijauan Enclave ni adalah Setia City Mall, lebih kurang dalam 1 km daripada sini. Dan kemudahan lain juga kita ada sekolah, International School, Campus dan Surau. So, seperti yang anda tengok dekat belakang kita ni, ini adalah semidi 3 tingkat di Hijauan Enclave. So, jom kita tengok kat dalam. Jadi, ini adalah open concept. Okay, ini adalah kapak di mana kapak ni boleh memuatkan lebih kurang dalam 4 ke 6 buah kereta bergantung kepada saiz dan jenis kereta anda. Kalau kereta anda jenis sedan, mungkin boleh memuatkan sehingga 6 buah kereta, tapi kalau MPV, mungkin boleh memuatkan dalam 4 buah kereta sahaja. So, sebelum kita tengok kat dalam, jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Okey, ini adalah paip air, ini pula adalah post mailbox. Dan dekat hujung ni, kita ada garbage store. Okey, garbage store ni boleh anda boleh letak untuk buang sampah dan letak barang-barang gardening tools. Selain itu, pintu ni memang sangat bagus sebab ia memberikan pengudaraan yang baik. Jadi bau tu tak terperap kat dalam ni. Okay, jadi kita dah tengok apa yang ada kat depan ni. Jom saya nak bawa anda tengok apa yang ada kat belakang pula. Okay, jadi ini adalah extra length untuk rumah ni. Lebar dia lebih kurang dalam 10 kaki. Agak lebar, dekat sini anda boleh buat gardening ataupun buat mini landscape. Dan mini landscape ni akan lagi wow sebabnya anda boleh tengok dekat belakang ni kita ada kolam ikan. So, pemandangan dan suasana dekat sini memang sangat cantik dan sangat menenangkan. Okay. Dekat sebelah sini pula, ini adalah tangga untuk akses ke level 2 iaitu akses ke swimming pool dan deck area. So, dekat sini kita ada pintu. So, pintu ni boleh akses terus ke dapur. So, kalau macam anda dah pencucuk tanam dekat tepi ni, anda boleh ambil sayur-sayuran tadi dan bawa masuk terus ke dapur. So, panah ni tadi kita ada sampai ke belakang. Dan dekat belakang ni juga, lebar untuk tanah dekat belakang ni juga sama seperti yang seperti dekat tepi. Lebih kurang dalam 10 kaki juga. So, dah selesai untuk kawasan luar rumah. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam pula. Hai, silakan masuk. Okay, jadi ini adalah ruang dalam rumah. So, di sebelah kiri kita ada powder room. Powder room ni, anda boleh tengok dulu. Powder room ni untuk kegunaan tetamu yang datang. So, kalau mereka nak gunakan toilet, so tak perlu ke ruang private. Okay, di sebelah kanan pintu masuk ni, kita ada living hall. Wah, living hall ni memang sangat luas. Lagi luas bila ada efek double volume ceiling dan ada sliding door yang luas. Jadi, ia memberikan efek natural lighting dan enhancekan lagi ventilation. Susun atur untuk living hall ni boleh ikut citarasa anda. So, dekat sini mungkin anda boleh letak set sofa dan di bahagian sini anda boleh letak frame gambar ataupun apa-apa frame hiasan mengikut citarasa anda sendiri.
Okey, jadi di depan living hall ni anda ada transparent glass. So daripada living hall anda akan nampak kolam ikan anda tadi. So pemandangannya sangat cantik dan sangat tenang. Oh, sini ada tingkap, anda boleh buka dan tengok ikan anda daripada dalam rumah. Okey, jom kita tengok dining area pula. So ini adalah kawasan dining area. Dan dining area ni besar juga, boleh memuatkan lebih kurang dalam 8 seaters dining table. Dan di sebelah dining table kita ada utilities room. Utilities room ni pun besar dan berbentuk L. So banyak barang anda yang boleh disimpankan kat dalam bilik ni. Di sebelah utility room kita ada private lift. So untuk pengetahuan anda, setiap rumah akan diberikan private lift untuk diakses sehingga ke tingkat 3. So favorite area. Kali ini kita nak pergi ke dapur pula. So ini adalah dapur dan kita ada dua bahagian dapur, iaitu wet dan dry kitchen. Sekarang kita berada di dry kitchen. So dry kitchen ni mungkin anda boleh letak sinki macam ni dan microwave, oven dan mengikut citarasa anda. Okay. Dekat sini pula ada pintu. Ni pintu tadi yang kita buka tadi tu. So boleh akses terus ke kebun anda. So kalau tengah memasak ke kan, perlukan sayur-sayuran, just boleh ambil keluar daripada sini. So tak perlulah ke pintu utama. So jom kita tengok apa yang ada dekat wet kitchen pula. Ini wet kitchen untuk rumah ni. Wet kitchen ni lebih kurang boleh memuatkan dalam 4 orang dalam satu masa. Hiasan ataupun reka bentuk kitchen cabinet yang ni boleh mengikut citarasa anda tersendiri ataupun boleh jadikan rumah ni sebagai reference anda. Okey, so kita tengok apa pula yang ada dekat belakang ni. Dekat belakang ni kita ada yard area dan mat room. Kita tengok mat room dulu. Jadi mat room ni ada tingkap. Okey, anda boleh buka tingkap ni. Dan ada storeroom di belakang ni. So sangat sesuai kalau mate anda nak gunakan untuk menyimpan barang keperluan dia. Okey, jom. Di sebelah mate room ni dah disediakan toilet, jadi kita tak perlu berkongsi tandas dengan mate, ataupun kalau anda tengah memasak nak pergi ke tandas, tak perlulah naik ke level 1 ataupun tak perlu pergi ke depan. So just boleh gunakan tandas ni, sangat convenient. Ini pula adalah kawasan yard area. So kawasan yard area ni anda boleh letak washing machine dan dryer. Tapi yard area ni bukan dekat sini saja. Dekat belakang sana masih ada lagi kawasan yard area. So dekat sini yang anda boleh letak macam cleaning tools seperti sabun-sabun, penyapu, mop dan apa-apa lagi barang yang mungkin anda rasa sesuai untuk letak kat belakang sini. Dan pintu ni sebenarnya boleh buka. So sangat senang, tapi hari ini terkunci sekarang. Dan ini adalah pintu bilik pump. Ini adalah pump untuk swimming pool. Nanti saya tunjuk. Sudah selesai untuk level ground floor. Sekarang kita nak ke level atas pula, iaitu level 1. So untuk naik ke level atas, anda ada dua pilihan, sama ada menggunakan lift ataupun menggunakan tangga. Di ruangan ni sebenarnya anda boleh biarkan kosong macam ni ataupun boleh juga membuat sedikit penghiasan mengikut citarasa anda. Sekarang kita dah berada di level 1, tapi sebelum saya tunjuk ruang-ruang di level 1, saya nak tunjuk dulu tangga ni. So ini adalah aluminium steril dan ini adalah transparent glass. Okay, transparent glass ni memang tebal dan selamat. Jom kita tengok ke atas pula. So ini adalah ruang living hall. Ruang living hall ni memang luas, jadi anda boleh gunakan untuk aktiviti bersama anak-anak ataupun kalau ikutkan design yang dibuat oleh interior designer rumah ni, mereka dah bahagikan ruang ini kepada dua bahagian. Kalau dekat sebelah sini untuk study area ataupun office area, dan di sebelah sana untuk living hall. Okay. So jom kita tengok master bedroom pula. Wow, sangat besar master bedroom ni. Master bedroom ni, kalau anda tengok dalam video ni pun memang besar.
Jadi master bedroom ni boleh memuatkan king size, dan dekat depan tak katil anda boleh letak sofa. Ruang ni memang sangat besar. Kalau anda tak nak letak sofa, mungkin boleh letak coffee table ataupun letak office table ataupun boleh letak dressing table. Dan okay, ini adalah dekat belakang ni kita ada sliding door. Dan di belakang sliding door ni kita ada balcony. Balcony ni memang sangat luas, jadi mungkin boleh buat tempat untuk anda lepak bersama pasangan masing-masing kan, letak coffee table, minum-minum petang, chit-chat. Dan ini pintu ni sebenarnya kita boleh buka. Anda boleh tengok. So petang-petang boleh lepak sambil menghayati pemandangan kehijauan. So dah selesai kat sini, kita tengoklah dekat dalam. Untuk pengetahuan anda, setiap bilik dekat sini memang disediakan dengan private bathroom. Tapi apa yang lebih special untuk bilik master bedroom ni, bukan sahaja besar, tapi kita ada walk-in wardrobe. Anda boleh tengok kat dalam. Kawasan walk-in wardrobe ni sangat besar dan kita ada dua sinki. So, satu untuk suami dan satu untuk isteri. So ini adalah kawasan walk-in wardrobe. Sebelah walk-in wardrobe kita ada bathroom. Bathroom ni dah dilengkapkan sekali dengan bathtub. So anda boleh gunakan selepas balik waktu kerja untuk tenangkan fikiran, mandi, rehat. So dah selesai untuk master bedroom, kita pergi ke bilik yang kedua sebelah sana. Okey, so di sebelah tangga tadi kita ada lift. So ni lift yang daripada level 1. Kalau anda naik melalui tangga, anda akan keluar ikut sebelah sana. Tapi kalau anda naik menggunakan lift, anda akan keluar daripada pintu ini. So ini adalah second bedroom. Second bedroom ni juga boleh digunakan untuk sebagai guest room. So tetamu anda yang datang ataupun keluarga anda yang datang boleh tinggal dekat dalam bilik ni, tak perlu ke level 3. Kalau anda tengok apa yang specialnya tentang bilik ni, kita ada sliding door dan ada glass door. Sebenarnya design rumah ni memang mementingkan pencahayaan dan ventilation. Kalau anda perasan dekat rumah ni memang banyak glass door, cermin untuk memberikan pencahayaan kepada penghuni rumah ni. Seterusnya kita pergi ke deck area. So, melalui bilik ni anda dapat akses ke deck area. Dan ini adalah private swimming pool. Untuk pengetahuan anda, setiap unit dekat sini bukan sahaja dapat private lift, tapi anda juga akan dapat private swimming pool. Jadi kita tengok kat dalam pula. Okey, ini adalah tandas di mana selepas anda mandi dekat kolam ni, anda boleh terus guna tandas ni untuk sebagai bilik persalinan. So anda tak perlu masuk ke rumah dalam keadaan yang basah. Terus tukar baju dan masuk ke rumah dalam keadaan yang kering dan bersih. Swimming pool ni juga boleh diakses melalui tangga sini. So mungkin kalau ada outsider yang nak datang kan, nak datang ada jamuan dekat atas ni, so boleh terus naik ke sini tanpa perlu akses ke private area ataupun living hall. Dan yang kedua adalah, so kepada anda yang nak pergi ke swimming pool, boleh menggunakan pintu ini. So selesai sudah untuk level 1. Seterusnya kita akan pergi ke level yang terakhir, iaitu level 2. Sekarang kita berada di level yang terakhir, iaitu level 2. So daripada kiri tangga ni, anda akan nampak satu ruang dekat sini. Ruang ni anda boleh gunakan sebagai ruang keluarga juga untuk anak-anak. Dan seterusnya dekat sini, ini adalah family area di mana tempat untuk anda tengok TV ataupun boleh ditukarkan kepada office area, tu bergantung kepada kesesuaian yang anda nak. Kat sini kalau anda buat, andai katalah anda jadikan ini sebagai ruang keluarga, so ini boleh letakkan set sofa dan letak TV dekat sini.
Dan dekat sebelah kanan ni, anda boleh tengok daripada atas ni, boleh tengok pemandangan dekat bawah. So boleh nampak level 2 dan nampak ground floor. So daripada sini anda akan nampak pemandangan di luar rumah. Anda kata kalau ada tetamu yang datang, anda pun boleh greet mereka daripada sini ataupun tengok siapa yang datang. Okay, so kita masuk ke bilik yang seterusnya. Untuk level ni kita ada 3 bilik dan ini adalah bilik yang ketiga. Setiap bilik memang akan disediakan sekali dengan bathroom. So ini adalah bathroom untuk bilik yang ketiga. Dan bilik ni, kalau bilik dekat bawah tadi kita ada glass door. So dekat sini kita ada tingkap. So anda boleh tengok. Tingkap ni ada 4 daun. So daripada hujung sana ke hujung sini. So memberikan pencahayaan yang baik untuk bilik ni. So susun atur untuk bilik ni boleh bergantung kepada citarasa anda sendiri. Dekat sini mungkin anda boleh letak katil ataupun nak tukar ke belah sini, itu mengikut kesesuaian anda lah. So untuk bilik ni, balcony ada di sebelah kanan. So ini adalah balcony untuk bilik yang ketiga. So daripada sini anda boleh tengok pemandangan kehijauan sangat cantik dan menenangkan. So selesai untuk bilik ni, jom kita pergi ke bilik yang seterusnya. Sekarang kita ke bilik nombor 4 pula. Jadi tadi kalau anda dari bawah, ni tangga yang anda naik tadilah, ke kiri kita akan ke ruang keluarga tadi dan ini pula adalah lift. Jadi anda boleh menggunakan lift atau menggunakan tangga. Ini adalah bilik yang keempat. Bilik ni memang luas, boleh muatkan 2 single bed ataupun even kalau anda nak letak king bed pun muat. So susun atur macam biasa, boleh ikut citarasa masing-masing. So ini pula adalah balcony untuk bilik ni. Balcony ni memang luas, lebaran dia lebih kurang dalam 5 kaki. Dan satu lagi, selain daripada bilik nombor 2 tadi, di level 2 boleh nampak swimming pool. Bilik ni juga kita boleh nampak swimming pool daripada atas. So dekat sini kalau anda nak letak coffee table ataupun kerusi rehat untuk rehat petang-petang pun sesuai. Setiap bilik pasti dah disediakan dengan toilet dan bathroom. So ini adalah bathroom untuk bilik yang keempat. Jadi seterusnya kita pergi bilik yang terakhir pula. Jom. Jadi ini adalah bilik yang terakhir. So bilik ni boleh dijadikan sebagai entertainment room. Contohnya sekarang developer buat bilik ni as a gym. Tapi kalau anda nak tukar kepada karaoke room ataupun office room, itu terpulang kepada anda. Boleh mengikut citarasa anda yang sendiri. Tapi kalau anda ada cadangan yang lebih baik, mungkin boleh komen di ruangan komen di bawah. Boleh menjadi preference untuk yang lain. So ini adalah tandas untuk bilik ni. Seperti yang saya cakap tadi, setiap bilik mesti disediakan dengan private balcony. So ini adalah balcony untuk bilik yang terakhir. Wow. Pemandangan balcony ni memang sangat cantik. Kalau tadi ada balcony tadi, pemandangannya swimming pool, ini pula pemandangan dengan penuh kehijauan, sangat tenang. Dan daripada sini kalau anda perasan, kita boleh tengok Setia City Mall. Macam saya cakap tadi, landmark untuk hijauan enclave ni adalah Setia City Mall, lebih kurang dalam 1 km sahaja. Dari pandangan mata pun kita tengok kan, tak jauh. So anda boleh tengok pemandangan ni. Selesai sudah video house tour kita pada hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya nak recap sikit tentang rumah ni. Ini adalah semidi 3 tingkat. Luas binaannya 4,004 kaki persegi dan luas tanah 5,200 kaki persegi. Setiap unit akan diberikan 6 bilik, 6 bilik air, 1 powder room, 1 private lift dan swimming pool.
saya nak ingatkan anda, rumah ini adalah show unit. Jadi kalau anda beli nanti, anda akan dapat bare unit sahaja. Cuma anda boleh gunakan video ni ataupun show unit ni sebagai preference untuk anda decorate rumah anda nanti. Untuk promotion package, kami sediakan free MOT, free legal fee untuk SPA, free disbursement fee dan anda juga layak untuk terima voucher Harvey Norman yang bernilai RM30,000 dan insentif documentation yang bernilai RM15,000. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau anda berminat, boleh hubungi saya melalui WhatsApp ataupun call di talian 018-662-4090. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan di Facebook, Izzah Alias, dan jangan lupa like, share dan subscribe this YouTube channel. Kalau anda ada komen ataupun any cadangan untuk our next video, boleh komen di ruangan komen di bawah dan nantikan our next video. Setiap orang pasti ada rumah idaman dan rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah Alias, perunding hartanah anda, akan merealisasikan impian anda. Bye, Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi.